Jasmina. Sidi, berisik banget sih lu. Kenapa sih? Bilang aja kamu tuh iri dengan suara bagus aku, ya kan? Bagus dari Hong Kong. Mau Hong Kong kek, mau Jepang kek, terserah aku deh. Jangan ganggu-ganggu aku deh. Ataki, pineapple, atama poka-poka, aku makan. Aduh, apaan sih? Nora deh, jangan suka gangguin orang yang lagi take vocal ya. Nora ya, sini HP kamu. Ibu, kan ibu sudah bilang, jangan main-main handphone di saat jam pelajaran sekolah. Aduh, sakit bu. Sini, HP kamu ibu sita. Ya ibu. Syukurin. Pulang sekolah habis kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang kau Sum jam segini. Iya mak, tadi itu ada pelajaran tambahan gitu di sekolah. Oh, ya udah, makan dulu sana. Udah itu cuci piring. Pulang-pulang disuruh cuci piring. Assalamualaikum. Siapa lagi nih? Siti, kenapa Ti? Baju Misum ketinggalan nih tante di sungai. Di sungai? Siti kok bilangin aku pergi ke sungai sih? Ya ampun, gimana ini? Mampus aku. Jadi pelajaran tambahannya itu mandi di sungai ya Sum? Kamu Sum? Oke guys, ini komen dari Setia Kasih 521. Jadi aku bakal ngomong kebel dengan emot ini. Langsung aja kita coba yuk. Pertama. Kedua. Slebel. Ketiga. Slebel. Keempat. Slebel. Kelima. Slebel. Keenam. Slebel. Tujuh. Kedelapan. Kesembilan. Kesepuluh. Sebelas. Suara buaya. Kamu cewek satu-satunya yang paling slebel di dunia ini. Terakhir. Slebel. Yang lain komen dong emot apa lagi yang harus aku tiru suaranya.